Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih. Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam. BPNT alokasi bulan November dan Desember pada hari ini, yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya untuk pencairan BPNT tahap keenam. Alokasi bulan November dan Desember pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Kemudian perlu diketahui bersama, proses pencairan bantuan sosial BPNT tahap ke-6 terpantau ini sedang dilanjut dicairkan kepada KPM yang telah masuk datanya di dalam data bayar SP2D. Bagi KPM yang merasa tetangga kerabat Anda sudah pada cair BPNT tahap ke-6 maupun PKH tahap ke-5 alokasi bulan November dan Desember, sementara Anda belum cair, ini harap bisa bersabar karena pencairannya ini bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap ke-5 Anda maupun BPNT tahap ke-6 Anda belum juga cair. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya alokasi bulan November dan Desember pada hari ini. Semoga daerah Anda termasuk. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja update bantuan sosial yang sudah cair bantuannya terpantau untuk bantuan BPNT tahap ke-6 pada hari ini. Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparai juga sudah menyusul cair bantuan BPNT tahap ke-6. Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI banyak sekali yang sudah cair senilai Rp400.000. Kemudian selanjutnya tidak ketinggalan untuk di daerah Jakarta Timur juga sudah cair BPNT tahap ke-6 di kartu KKS Bank BNI. Kemudian selanjutnya terpantau untuk di daerah Sumedang sudah mendapatkan surat undangan bonus tambahan akhir tahun, tambahan beras 10 kg untuk alokasi bulan November. Daerah Sumedang akhirnya sudah mulai disalurkan. Saya doakan bagi yang belum cair, semoga dalam waktu dekat di daerah Anda semoga akan segera menyusul cair juga.